pemirsa di mana saja berada pada kesempatan siang hari ini. Senang sekali kami bisa menyapa semua pemirsa di mana saja berada dalam kegiatan yang kami akan lakukan pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suparto, PLD Kecamatan Awang, khususnya PLD di Desa Piwan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang-bincang sekitar program yang ada di Desa Piwan. Program yang ada yang dilaksanakan oleh pemerintah desa di Desa Piwan terdiri dari pemulihan ekonomi. Oleh sebab itu pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan bersama-sama mendengar dari narasumber kita, khususnya Bapak Kepala Desa Piwan, yang boleh bersama-sama dengan kita untuk menyampaikan hal yang sudah dilakukan berhubungan dengan kegiatan yang ada di Desa Piwan. Terima kasih banyak, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Kepala Desa sore hari ini. Terima kasih buat waktunya, bisa berjumpa dengan Pak Kades yang menunggu atau ganteng ya kalau bahasa Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kami perkenalkan, kami Kades di Desa Piwan ini, Indarmin. Dan juga terima kasih juga kepada PMD Pak Patu yang sudah berkunjung ke desa kami. Terima kasih atas perkenalannya Pak Kepala Desa Piwan, Bapak Indarmin, sudah memperkenalkan diri. Hal yang kami mau tanyakan ke Pak tentang pengentasan kemiskinan, khususnya pemulihan ekonomi yang ada di Desa Piwan ini. Yang kita tahu selama ini dalam tugas pendampingan itu adalah adanya bantuan berupa bibit maupun ternak kepada masyarakat. Nah, sangat mendasar sekali. Nah, alasan-alasan yang sangat konkret mengapa pemerintah desa melakukan program ini kepada masyarakat yang ada di Desa Piwan dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang ada di Desa Piwan. Mungkin Pak Kades bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Pato. Pemerintahan Desa Piwan ini telah melaksanakan untuk pemulihan ekonomi masyarakat, pemberantasan kemiskinan. Kami sudah membantu dan sudah melaksanakan seperti bibit buah-buahan, nah, bibit ternak seperti bibit bebek, ayam, dengan bibit babi serta bibit ikan. Nah, itu yang kami sudah laksanakan untuk pemberantasan kemiskinan. Kami memutuskan membantu itu dengan kami kerjasama dengan BPD, dengan tokoh masyarakat yang di Desa Piwan ini. Kami survei dulu ke lapangan ke mana-mana yang perlu kita bantu, supaya itu mereka betul-betul itu memelihara dan itu membuahkan hasil untuk mereka, itu harapan kami. Itu yang kami laksanakan. Nah, hal yang selanjutnya, Bapak Kepala Desa, juga kita berbincang-bincang dengan Pak Kades tentang program untuk keluarga miskin. Nah, kita tahu bahwa di Desa Piwan ini ada keluarga miskin, dan di dalam program yang ada di Desa Piwan ini sudah dianggarkan, baik itu direncanakan dalam RKP maupun dalam APBDes, ada untuk bantuan beda rumah buat keluarga yang miskin. Nah, bagaimana dengan ini Pak Kades? Berapa keluarga yang sudah menerima bantuan ini? Lalu apa saja kriterianya sehingga mereka layak untuk menerima bantuan untuk keluarga miskin khususnya di Bedah? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk penjelasan program, kami sesuai dengan petunjuk kementerian. Ya. Karena kami telah bekerja sama dengan BPD dan tokoh masyarakat, kami menjalankan dengan musdes dengan masyarakat, dan kami tetap mengikuti alur dari petunjuk kementerian. Makanya untuk Desa Piwan kemarin itu mendapatkan satu kepala keluarga yang mendapatkan ada satu buah rumah, beda rumah. Itu sudah kami laksanakan sesuai dengan hasil musdes bersama BPD dan tokoh masyarakat Desa Piwan ini. Sekarang sudah terlaksana. Sangat luar biasa dengan biaya yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang menarik sekali lagi Pak di Desa Piwan ini. Nah, Bapak bisa menceritakan atau menyampaikan informasi berapa yang KPM yang menerima bantuan langsung tunai di desa ini, dan bagaimana prosesnya untuk mereka juga boleh menerima bantuan tersebut. Terima kasih Pak Kades. Kalau untuk bantuan BPD di Desa Piwan ini, kami kemarin juga dengan kerjasama juga dengan BPD dan tokoh masyarakat, serta kami melewati dengan musdes sosial, lalu
kami sering melihat yang bisa dibantu dengan bantuan dari ini. Makanya untuk penerima manfaat KPM kemarin itu 29 orang. Itu sudah hasil musdes, ya, hasil musdes yang kami laksanakan. Hal yang lain masalah pendidikan, saya juga mendengar bahwa di dalam program ada teranggapan untuk penanganan pendidikan khususnya PAUD yang ada di Kediban ini, bagaimana Pak Kades untuk kegiatan di bidang pendidikan? Kalau untuk di bidang pendidikan memang kami juga fokus ke sana juga, karena memang itu suatu dongkrak juga untuk SDM itu. Makanya untuk tiga PAUD itu setiap tahun itu kami anggarkan. Luar biasa ya, untuk pendidikan PAUD sudah dilaksanakan. Ada perhatian juga dari pemerintah desa di bidang pendidikan. Nah, kalau di bidang kesehatan, Pak Kades, yang kita tahu ada di sana, kita tahu terus Kades ada bantuan kepada ambulansia dan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan hal ini selama ini Pak Kades, apa yang juga dilakukan oleh pemerintah desa di Desa Giban di bidang kesehatan, atau bahkan ada dokter yang datang ke Desa Giban? Oh, itu sangat, terima kasih, itu sangat menarik ini pertanyaan Pak Kato, karena begini, karena kami juga sudah wanti-wanti untuk para kader itu usia itu lansia, karena setiap kali itu kita berbicara ke pesian dulu, usia dini. Ya. Memang untuk usia dini ini memang rawan permasalahannya. Ketika memberikan makanan pula makanan itu memang makanan tambahan, makanya kita sesuaikan. Makanya kemarin kami tekankan ke para ibu kader koordinasi, sambil koordinasi dengan ahli gizi di puskesmas, apa-apa yang harus, karena setiap anak itu pola makan itu selalu berbeda. Mungkin mereka yang lebih mengetahui, mereka dari dinas kesehatan, dari puskesmas yang mengetahui. Makanya kami anjurkan kemarin untuk prakader ini selalu koordinasi. Tahun depan itu, bulan depan itu apa-apa yang dikasih untuk anak si A atau si B. Sangat luar biasa ya, dari selalu ada koordinasi, komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan petugas kesehatan ya, dalam hal pemberian makanan tambahan kesehatan, sehingga itu pemberian itu tepat sasaran, bayar itu sasaran, tidak asal saja, tidak salah-salah. Kita juga khususnya pemerintah desa bertanggung jawab sepenuhnya, baik itu pendidikan, kesehatan ya, dan yang lainnya tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tugas tanggung jawab selaku pemerintah desa. Nah, ada hal yang lain Pak, bagaimana dengan sarana-prasarana yang lain yang kita tahu bahwa juga dilakukan di Desa Giban ini, seperti pembuatan jalan usaha tani, pembuatan jalan titian usaha tani. Nah, bagaimana dengan ini, lalu bagaimana manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat ketika hal itu dilakukan oleh pemerintah desa? Memang itu kami untuk meningkatkan ekonomi juga, kita itu tetap ada ini infrastruktur tetap kami sediakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, penghasilan masyarakat, biar mereka itu mudah mengeluarkan hasil mereka dari hutan. Makanya tiap tahun kami selalu menganggarkan dan dilaksanakan seperti itu jalan usaha tani, jalan usaha tani, dan juga itu jembatan Kutian. Itu memang kami proaktif, perlu kami juga laksanakan itu supaya masyarakat itu agak mudah membawa hasilnya itu. Dulu jalan kaki, iya, jalan kaki, ibaratkan itu untuk masyarakat itu dulu itu membawa hanya cuma bisa 10 kilo, ya, tapi sekarang sudah 50 kilo karena motor sudah masuk. Pakai kendaraan? Iya, pakai kendaraan itu kan sudah masuk ke dalam. Bisa di mana saja berada, inilah perbincangan dengan Bapak Kepala Desa, Desa Giban, Bapak Indarmin. Nah, dari perbincangan ini tentunya juga bisa menjadi referensi atau menjadi sumbangsih dari Desa Giban, Pak ya, kepada desa-desa yang lain atau kepada pemirsa yang boleh mendengar perbincangan kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak, selamat siang buat kesempatannya Pak Kades. Kami ucapkan terima kasih banyak.